pertama. Bagi kalian 8 peserta kesemuanya sedang di lorong yang pertama, Rusli Mazikri Putra dari Terengganu, di Ahmad Syafiq Suhaimi dari Kelantan di lorong yang kedua, dan Zakaria dari Kedah di lorong yang ketiga, lorong keempat Ahmad Izzat Syahazi dari Kuala Pinang, lorong yang kelima Muhammad Muzakir dari Sembilan, Ahmad Nurhakar Amran dari Kelantan di lorong yang keenam, lorong yang ketujuh Syawaluddin Muhammad Munis dari Sarawak, lorong yang kelapan adalah Syed Fazil Shah Syed Anwar Shah dari Melaka. Untuk permulaan separuh akhir yang pertama, 400 meter lari berpagar lelaki K363 Anwar Ben Zakaria dari Kedah. Akan memulakan saingan di lorong yang ketiga nanti. Bagi 400 meter perpagaan ini rekod kejohanan 14 tahun dari Muhammad Zafir di 29 dan catatan masa 51.29 saat, catatan masa 51.28 saat dan Jamaluddin yang dilakukan pada 29 November 2005 di Manila. Jadi, apakah akan ada catatan rekod baharu utamanya dalam sukan olahraga Malaysia Sukan Malaysia kali ini? Terutama bagi para peminat sukan tanah air, K019 adalah Muhammad Naim Atubah, pelari dari Perak. Yang akan memberikan saingan di separuh akhir yang kedua nanti. Separuh akhir yang kedua akan menyebabkan Muhammad Adil Amin dari Selangor di lorong yang pertama, Naim dari Perak di lorong yang kedua, sementara Muhammad Azmir Abdul Rahman dari Sabah lorong yang ketiga, Brian Oi Hin Sheng dari Pulau Pinang lorong yang keempat, Muhammad Irfan Izan Muhammad Fatri dari Perak, Muhammad Aftar Rosli dari Kedah lorong yang keenam, Kuek Liyong dari Sarawak yang akan berada di lorong yang ketujuh, dan V Tanavasagan dari wilayah Persekutuan di lorong yang kelapan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia isyarat sudah pun diberikan, menandakan bahwa peserta dan para pegawai sudah bersedia untuk memulakan acara, yaitu 400 meter lari berpagar lelaki separuh akhir satu. Kita akan nantikan untuk saingan separuh akhir. Untuk 400 meter lari berpagar lelaki, para peserta sudah pun bersiap sedia di blok permulaan untuk mereka mencari tempat ke peringkat akhir nanti. Dilepaskan dengan sempurna ke semua peserta. Kita nantikan siapa yang akan terlebih dahulu melepasi halangan yang pertama, antaranya Syed Fazil dari Melaka dan juga Masyal Lawuddin Muhammad Muiz dari Sarawak. Tetapi kini kedudukan sudah pun berubah dengan menyaksikan persaingan A019 Muhammad Naim Abdullah dari Perak
dari bahagian dalam yang berada di lorong yang kedua. Diberikan cabaran di situ oleh pelari dari Negeri Sembilan iaitu Muhammad Muzakir. Namun begitu setakat ini penguasaan ditampilkan oleh atlet dari Perak iaitu Muhammad Naim Abdullah yang meninggalkan peserta-peserta yang lain. Sementara Ruslam Zikri Putra Rosli yang sudah pun memintas, tetapi lebih penting adalah untuk dua pelari itu menamatkan saingan di kedudukan dua kedudukan terbaik untuk mereka melangkah ke peringkat akhir di 868 Ruslim Zikri Putra dari Terengganu yang menamatkan saingan di tempat yang pertama, sementara Muhammad Naim Abdullah dari Perak di kedudukan yang kedua untuk saingan separuh akhir ini. Di 868 jadi sebentar lagi kita yang berjaya untuk memenangi perlumbaan sebaik saja dilepaskan, terutamanya untuk 100 meter yang pertama. Selepas melepasi 100 meter yang pertama, penguasaan dari Muhammad Naim Abdullah dan kemudiannya menuju ke 100 meter yang terakhir. Ruslim Zikri yang mengekori dari belakang berjaya memintas menuju ke garisan penamat untuk memenangi perlumbaan ini. Sambil pelari dari Negeri Sembilan Muhammad Muzakir yang berada di lorong yang kelima namakan saingan di kedudukan yang ketiga. Kita akan menantikan pengesahan, tetapi Ruslim Zikri Rosli dengan catatan masa 55.34 saat yang berada di kedudukan yang pertama untuk memenangi saingan separuh akhir yang pertama sebentar tadi. Jadi Naim Abdullah dari Perak di tempat yang kedua, Muhammad Muzakir Negeri Sembilan 56.75 saat untuk berada di kedudukan yang ketiga. Syed Fazil Anwar di belakang lari berpagar ini. Di lorong yang ke-8 adalah pelari dari Melaka, Muhammad Fazil Shah. Yang pertama Muhammad Aidil Amin dari Selangor. Bermula sekarang ini untuk separuh akhir yang kedua. Kita berikan tumpuan antaranya pelari yang berada di lorong yang ketujuh, yang mana pada ketika ini sedang meluruh pantas adalah Kwek Lee Yong dari Sarawak. Cuba untuk meninggalkan pesaing-pesaing yang lain. Masih lagi Leong berada di hadapan, jauh meninggalkan peserta-peserta yang lain. Tetapi perhatikan Brian Ohin Zeng dari Pulau Pinang yang berada di lorong yang keempat, yang juga sudah mula untuk mengorak langkah mengejar kedudukan pelari Sarawak ini, Kwek Leong yang berada di lorong yang ketujuh. Mereka akan menuju ke 100 meter yang terakhir dengan penguasaan ditampilkan oleh Kwek Leong. Begitu juga pelari tuan rumah dari Perak yang turut memberikan saingan, Muhammad Irfan Izan, Muhammad Fetri, tetapi jauh untuk Kwek Leong 53.27 saat menamatkan saingan di tempat yang pertama. Bagi melangkah ke peringkat akhir untuk acara 400 meter lari berpagar ini, dia pemenang pingat emas 2 tahun lalu di Sarawak dan kini berada pada landasan dan juga laluan yang terbaik untuk mengulangi pencapaian itu.
mendapati ramalan sudah tentunya bagi beliau yang diletakkan sebagai peserta pilihan. Kita perhatikan sekali lagi, sebaik saja dimulakan. Kuat Leong tidak mahu menunggu lama untuk meninggalkan serta peserta yang lain. Dan seterusnya mengungguli separuh akhir yang kedua ini. Langsung tidak diberikan tentangan. Selesa untuk berada di hadapan sebelum memperlahankan rentak lariannya ketika menghampiri garisan penamat. Kerana beliau sudah pun yakin mengesahkan tempat untuk mara ke peringkat akhir dalam usahanya untuk mempertahankan pingat emas buat Sarawak yang dimenanginya dua tahun lalu. Tumpuan anda ke scoreboard dipaparkan keputusan sidang resmi bagi acara para peserta lari berpangkat lelaki separuh akhir. Jadi Kuat Giong dari Sarawak 53.24 saat memenangi saringan atau persaingan separuh akhir yang kedua 400 meter lari berpagar lelaki, diikuti Aftar Rosli dari Kedah dengan 54.06, Irfan Izan Fetri dari Perak 54.35 di tempat yang ketiga, Ahmad Syafiq Suhaimi dari Kelantan di tempat yang keempat, Aidil Amin Ahmad